Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda. Okey, hari ni kita nak repaint satu rim ni. Rim 125 SP522. Tak payah nak overseas lah. Aku tu korang dah pernah tengok lah. Ni brand Enkai. So, owner nak pilih kali hitam sebab owner kata tak kena pula dengan color good. So, kita buat saja. Okey, nanti apa-apa korang, kalau korang rasa nak beli rim ni kan, korang boleh dapat dekat link bawah, dekat bawah. Condition boleh lah 9/10 sebab ada cala-cala sikit, cala-cala tu biasa. So, let's go. Oh ni, new cover ni cover je. Yeah. Cover saja nak tutup benda ni. Nanti kalau tak repaint, boleh lah aku pakai. Okay guys, kali ni pula. Masa ni. Tak guna pula. Sekarang ni aku ada kerja sikit. Aku nak cabut tayar ni. Kris ni 60-90. Belakang yang depan 60-90 ni. 60-90 eh. Masuk dekat rim tu. SP tadi. Sebab owner malas nak beli tayar lagi. Yang satu tayar ni pun nampak macam cun lagi. Cantik pun cantik kan. So kita masukkan. By the way, kalau korang ingat lagi lah, ni kris ni aku pernah restore dulu. Onii-chan.
Mata lah juga kan. Kan. Oh, dia cari aku. Tak pasal sensor seri. Sendiri. Kita tengok je lah. Oh, tu ni. Ni dah sampai. Panjang umur ni. Wah, owner banyak masuk lah. Okay, dah siap dah. Kalau kau perasan, motor ni dah tukar arm sebab kalau kau perasan lah, ada satu video ni aku dah tukar arm. Tukar arm, aku spray arm. Aku ada dah buat video tukar arm. Cuma aku terdelete video tu. Sedih tu. Kenapa gua? Kat atas sikit, kat atas sikit. Okay, silau sini. Kotor pula. Gua ni pre. Tayar kecil. Cunok. Tayar ni 60-90. Aku tak tahu jari aku masuk ke tak kamera ni. Sebab aku silau. Nak tahu apa special pasal motor ni. Tengok kunci dia. Bapak mantul. Payung sikit lah. Jerut. So kita nak settle dulu kat Chris ni. Apa-apa korang drop komen eh. Aku penat ni. Okay. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu percuma. Oh, nampak.